sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Yakut Kholil Humas. Yang kami hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga SE MSI. Yang kami hormati Pejabat Gubernur Jawa Tengah dan seluruh gubernur yang hadir. Yang kami hormati Wali Kota Surakarta dan seluruh Bupati Wali Kota yang hadir. Yang kami hormati Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara ke-10. Yang kami hormati Koordinator Staf Khusus Presiden. Yang kami hormati Staf Khusus dan Staf Ahli Kementerian Agama. Thank you.
Maka dengan demikian, Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional ke-15 secara resmi dibuka. Selanjutnya dapat diharapkan semuanya dipersilakan kepada Bapak Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan, Bapak Beserta Gubernur atau mewakili Wali Kota Surabaya. Sudah ada yang sebagai MC dapat menjumpai Bapak Ibu sekalian kembali tentunya dalam acara penutupan Utsawa Dharma Gita lomba dan juara umum Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-15 tahun 2024. Dengan rahmat Tuhan yang maha memutuskan menetapkan keputusan Dewan Juri Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-15 tentang penetapan kejuaraan kategori lomba dan juara umum Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-15 tahun 2024. Utsawa membaca sloka anak-anak putra. ...525... diraih nomor undi 11... oleh Papua Tengah. Harapan ketiga. Nilai nomor undi 26 sebagai harapan 2 DKI Jakarta. Oleh Provinsi Lampung nomor 10 harapan 1. Nilai 51.730 diraih nomor undi 20 Provinsi Jawa Timur juara 3. Nilai 51.780 nomor undi 7 sebagai juara 2
diraih oleh Provinsi Yogyakarta. Nilai 52.465, diraih nomor undi 23 itu Provinsi Bali. Utsawa Dharma Wacana Bahasa Indonesia Remaja Putra Harapan 3 Papua, Harapan 2 Kepulauan Riau, Harapan 1 Sulawesi Utara, Juara 3 Nusa Tenggara Barat, Juara 2 Jawa Timur, Juara 1 Bali. Nimpen suruh